نستعينه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي الكرام أحباء عزني الله وإياكم untuk menunggu kedatangan guru kita yang mulia Ustaz Safruddin hafizahullah taala, di tangan saya ada satu kitab yang ditulis oleh Abu Abdurrahman Awad Ibn Nasir. Beliau adalah salah satu murid atau orang yang pernah duduk belajar talib di sisi Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Ketika meninggalnya beliau rahimahullahu taala, beliau mengumpulkan faidah-faidah yang kerap beliau dapatkan dari Syekh, dan kemudian beliau adakan muqabalah, yakni disetarakan dengan catatan-catatan teman-temannya, sehingga ketika faidah-faidah ini telah baik dan bagus dan benar apa adanya, beliau pun mengeluarkan faidah-faidah tersebut dalam kitab ini. Yang beliau beri judul kitab ini Fawaid min Durusi Abi Abdurrahman Mukbil Ibn Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala. Beliau beri judul tulisan beliau Faidah-faidah dari pelajaran-pelajaran Abu Abdurrahman Mukbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala. Kita tidak akan membaca seluruhnya, akan tetapi kita akan membaca beberapa poin yang terkait dengan permasalahan al-ilmu dan apa-apa yang masuk dalam permasalahan al-ilmu. Ini bentuknya bukan berupa nasihat, akan tetapi petikan-petikan. 6. Faidah yang diberikan oleh Syekh Al-Wadi rahimahullahu ta'ala selama penulis belajar kepada beliau. Beliau berkata, qala rahimahullah, berkata Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, minal asbabil mu'inati ala talabil ilmi, termasuk dari sebab-sebab yang menolong, membantu seseorang untuk menuntut ilmu. Yang pertama adalah at-taqwa. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan pembeda untuk kalian. Ai, maksudnya kata Syekh, ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil wa bainal bid'ati was sunnati wa bainal ilmi wa ghairihi. Yani Allah Subhanahu wa taala akan memberikan
sesuatu yang dengannya kalian mampu untuk membedakan antara hak dengan yang batil, antara yang bid'ah dengan sunnah, antara ilmu yang bermanfaat dan yang lainnya. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan na'am mengajarkan kalian, memberikan ilmu kepada kalian. Ini adalah salah satu sebab, na'am, perkara yang bisa membantu seseorang untuk bisa mendapatkan ilmu, yaitu dengan cara seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna takwa, wa huwa ma'lumun ladaina jami'an. Adapun makna takwa adalah perkara yang kita pahami bersama. Naam, dikatakan oleh Ibnu Taimin rahimahullahu taala, takwa itu adalah engkau membuat taming antara engkau dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala benci dan Allah Subhanahu wa taala murkai. Atau ringkasnya, takwa itu seperti apa yang kita pahami. Naam, melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Naam, ibadallah, hafizakumullah, sesungguhnya dosa itu adalah perkara yang bisa menghalangi seseorang dari ilmu. Al-Imam Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, pernah bersyair, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yuritu dzulla idmanuha wa tarkud dzunubi hayatul qulubi wa khairul lak 'isyanuha. Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak pernah berkata, aku melihat dunub, dosa-dosa itu, tumitul quluba, bisa bisa mematikan hati. Wa qad yuritu dzulla idmanuha, dan membiasakan diri untuk berbuat dosa, naam, akan mewariskan kehinaan bagi pelakunya. Wa tarkud dzunubi, dan meninggalkan dosa-dosa, hayatul qulubi, adalah perkara yang bisa menghidupkan hati. Wa khairun laka isyanuha. Naam, dan perkara yang terbaik adalah engkau naam menyelisihi naam kemaksiatan-kemaksiatan itu, yaitu meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan itu. Dan seperti apa yang diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ketika dia mengadu kepada gurunya Al-Imam Wafiq Ibnu Jarrah Abu Sufyan rahimahullahu taala, ketika Al-Imam Syafi'i dapatkan jeleknya hafalan beliau, syakautu ila waqi' su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilma nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Al-Imam Waqi' Ibnu Jarrah menasihatiku untuk meninggalkan dosa, untuk menjauhi dosa. Naam, karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Maka sesungguhnya orang yang naam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah naam merupakan sebab terutama, sebab terbesar untuk dia bisa mendapatkan ilmu. Naam, mendapatkan ilmu dari naam dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Permasalahan kedua, kata Syekh, dari perkara-perkara yang bisa membantu seseorang mendapatkan ilmu adalah at-tawakkul 'alallahi fir rizqi. Yang kedua adalah bertawakal kepada Allah dalam permasalahan rizq, dalam permasalahan rizqi. Hatta la yushgilaka an talabil ilmi, hingga naam perkara tersebut tidak menyebabkan engkau sibuk, tidak menyebabkan naam menyibukkan engkau dari menuntut ilmu. Naam, yakni bertawakal kepada Allah dalam permasalahan rizki. Dalam kalimat beliau yang lain, beliau pernah mengatakan,
bahwasannya menuntut ilmu itu adalah salah satu sebab dari enam turunnya rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Enam, beliau membawakan dalil, wa mayyattaqillaha yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitannya. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang dia tidak duga. Dan talabul ilmi adalah afdalul qurabat. Menuntut ilmu itu adalah sebaik-baik nam takarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Seseorang yang punya hamasah, seseorang yang punya semangat untuk beribadah akan tetapi tidak didasari oleh ilmu, maka dia menyerupai orang-orang Nasara. Orang-orang yang dikatakan di dalam surat Al-Fatihah adalah orang-orang yang dolin, orang-orang yang sesat, yang kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari jalan orang yang seperti itu. Yaitu orang-orang yang beramal, akan tetapi tidak didasari oleh ilmu. Maka sesungguhnya al-ilmu, kama qala nama Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, ilmu itu adalah sebelum seseorang berkata dan sebelum seseorang beramal. Sampai-sampai Syekh rahimahullahu ta'ala juga dalam kalimat lain pernah ditanya tentang seorang talibul ilmi yang izin, minta izin kepada Syekh untuk kerja di Imarah. Naam, untuk kerja di Uni Emirat Arab. Naam, negeri Teluk, yang di sana harta berlimpah. Naam, dia izin kepada Syekh untuk keluar dari markiz, untuk bekerja agar tujuannya bisa membeli kitab. Naam, apa kata Syekh rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya aku lebih memandang agar engkau tetap meneruskan talibul ilm, tetap meneruskan belajar, dan insyaAllah ya'tikal kutub, naam, akan datang kepada engkau kitab. Kitab itu akan datang kepadamu. Naam, dan Syekh menceritakan, sungguh ketika kami belajar, kami dalam keadaan miskin. Naam, ketika kami belajar datang seseorang yang membawakan satu kitab, lalu minta diganti, akhirnya kami ganti enam uang kitab tersebut. Sampai akhirnya terus buku itu ada dan terakhir banyak yang memberikan kitab sebagai hadiah kepada Syekh. Syekh tidak setuju dengan seorang talibul ilmi yang enam meminta izin untuk bekerja. Enam agar bisa, barakallahu fikum, enam mendapatkan kitab, membantu dia untuk belajar. Syekh lebih cenderung untuk membiarkan dia belajar, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan enam kemudahan bagi dia pada masa yang akan datang. Ikhwani fiddin rahimahullahu ta'ala, asyikh dalam perkataan lain mengatakan, alladhi yantadiru rawatib syahriyah fasawfa yuhbasu lisanuhu an qawlil haqqi wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wal afdalu lis syakhsi ay yata'allama hirfatan wa yaktasibu minha. Syekh berkata, seseorang yang menunggu-nunggu gaji bulanan, maka bisa jadi kelak dia itu akan tertahan lisannya untuk bisa berkata perkataan yang hak. Dia akan tertahan untuk bisa mengatakan, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Maka yang lebih afdal untuk seseorang, hendaknya dia belajar kerajinan tangan, wa yaktasibu minha, dan dia nanti bisa menghasilkan, bisa naam mengambil, bisa mencari naam ma'isyah dengan keterampilannya dia tersebut. Naam, keterampilan yang dia bisa mengatur waktu, naam, antara dia belajar, barakallahu fikum, dan kemudian dia menyisakan waktunya untuk naam mencari ma'isyah. Dan ini ada satu tips buat antum yang ingin, barakallahu fikum, untuk bisa talibul ilmi di Yaman. Naam, kalau seandainya antum, barakallahu fikum, punya sedikit kemampuan tentang naam komputer, baik dari pelanam permasalahan operasinya, pengoperasiannya, ataupun naam, kalau seandainya antum mampu tentang mekanik yang terkait dengan komputer, perbaikan komputer, maka sungguh naam di sana amat dibutuhkan. Saya tidak menyarankan antum untuk bekerja, tidak. Akan tetapi di setiap marokis,
hampir di setiap marakis yang kami datangi, naam, kami pernah berkunjung ke markisnya Syekh Abdurrahman Al-Adani hafizahullahu taala. Naam, dan demikian pula khabar yang datang dari markisnya Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullahu taala. Naam, semuanya mencari-cari orang Indonesia yang bisa naam mengoperasikan internet dan juga naam yang bisa memperbaiki komputer untuk menjadi teknisi di ma'had. Naam. Maka sungguh naam apa yang katakan Syekh di sini, beliau mengatakan lebih afdol untuk seseorang mempunyai keahlian naam kerajinan tangan dibanding dia itu menunggu-nunggu gaji naam ataupun bekerja di sebuah instansi yang waktunya habis naam sehingga dia tertahan untuk bisa belajar dan kadang dia juga bisa tertahan tidak mampu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Perkara yang ketiga qala syekh, uluul himmah, sebab yang bisa menolong seseorang untuk bisa mendapatkan ilmu adalah tingginya naam semangat, tingginya cita-cita. Naam. Perkara yang keempat, qala syekh, mujalasatus harisin wal mustafidin. Baik. Qala syekh, yang keempat, perkara yang bisa membantu seseorang untuk barakallahu fikum mendapatkan ilmu adalah duduk dengan orang-orang yang mempunyai semangat dan juga duduk dengan orang-orang yang telah mustafid, dengan orang-orang yang telah naam mendapatkan faidah. Naam. Jadi dari kalangan orang-orang yang naam lama telah lama belajar dan kemudian menyibukkan dirinya naam untuk mengajar ataupun menulis ataupun menyibukkan dirinya duduk-duduk belajar di perpustakaan. Maka naam permasalahan ini sesungguhnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk duduk dengan orang-orang yang saleh, untuk naam menjauh dari orang-orang yang hatinya dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersabar dengan orang-orang yang selalu menyeru Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu pagi dan waktu petang. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan sampai matamu berpaling. Engkau palingkan matamu naam karena menginginkan naam perbendaharaan dunia. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah kalian mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wa kana amruhu furta, dan urusannya orang ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Naam, kita diperintahkan untuk mendekatkan diri dengan orang-orang saleh, kita diperintahkan untuk mendekatkan diri naam dengan orang-orang yang suka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan waktunya untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Khani fiddin azani Allah wa iyyakum, karena permasalahan melihat kepada orang-orang yang mempunyai faedah, melihat berusaha untuk mengejar orang-orang yang beramal soleh, ini adalah perkara yang dikecualikan. Perkara yang dikecualikan naam dari sebuah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, unduru ila man huwa dunakum wala tanduru ila man fawqakum huwa ajdaru alla ta'ulu nikmatullah. Atau kama qala alaihi salatu wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian dan jangan kalian melihat kepada orang-orang yang di atas kalian, karena ini adalah perkara yang lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan hadis ini terkait dengan permasalahan ad-dunya. Kalau seandainya engkau melihat enam orang-orang yang lebih kaya, yang lebih baik, yang lebih sempurna darimu, maka engkau akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada padamu.
Maka dalam permasalahan dunia, kita dinasehatkan untuk melihat kepada orang-orang yang ada di bawah kita, sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Adapun kata para ulama, kalau dalam permasalahan akhirat, dalam permasalahan na'am ibadah, maka kita diperintahkan untuk melihat kepada orang-orang yang di atas kita. Na'am, karena Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam perkara-perkara yang baik. Dalam perkara yang baik, perintahnya adalah untuk berlomba-lomba. Asbabul khamisu, sebab yang kelima, al-bu'du anil masyakil, yakni menjauh dari muskilah, menjauh dari masalah. Usahakan seorang penuntut ilmu untuk dia tidak tercebur ke dalam permasalahan-permasalahan yang bisa menyibukkan dia dari ilmu, dari pelajaran, dari majalisul ilmi. Naam, dan di antara nasihat Syekh rahimahullahu taala agar seseorang terhindar dari masalah ialah dengan menjauh dari keluarga. Maksudnya pergi meninggalkan keluarga, apakah ayahnya, ibunya, naam, dan mencari untuk rihlah thalibul ilmi di luar naam negerinya. Naam, untuk dia berjalan, bersafar menuntut ilmu. Karena dengan sebab jauhnya seseorang dari orang-orang terdekat, itu akan membantu dia untuk bisa belajar. Naam, barakallahu fikum. Demikian pula permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara bainal ikhwah, atau di antara permasalahan yang terjadi di antara para ulama, maka sesungguhnya kita telah dicukupkan dengan adanya para ulama. Nasihat mereka, dari ulama yang satu sampai ulama yang terakhir, dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi di Yaman, nasihat mereka ialah menyerahkan urusan ini kepada para ulama. Ketika kita pamit, hendak pulang kepada Syekh Muhammad Al-Imam Hafizahullah Ta'ala, kami meminta nasihat. Apa nasihat antum terhadap ketika kami pulang nanti dan ditanya tentang permasalahan yang ada di negeri Yaman? Maka beliau mengatakan, bacakan kepada ikhwah kesepakatan para ulama yang terakhir kami keluarkan, dan katakan kepada mereka, cukuplah kami yang mengurus masalah ini, dan jangan naam sampai ikhwah disibukkan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di negeri ini. Naam, maka ini akan membuat kita capek. Dan terkadang kita melihat dari orang-orang yang menceburkan dirinya dalam masalah ini, dia masuk ke dalam berbagai naam mujawazatul had, sampai naam melampaui batas. Naam, menuduh orang-orang yang tidak pantas dituduh, menuduh keji. Naam, bahkan sampai berita kepada kami, ketika kami hendak membuat naam pengajian ini, sampai cercaan-cercaan kepada kami dengan sebuah cercaan, barakallahu fikum, yang sangat tidak pantas untuk didengarkan. Dan orang yang dicela, barakallahu fikum, telah mengatakan sebelumnya jauh-jauh hari, apabila masalah ini diangkat-angkat kembali, maka naam semoga laknat Allah atas seorang yang pendusta. Naam, ternyata naam tuduhan ini dilontarkan kembali. Padahal orang yang dituduh telah berbaro'ah dan mengatakan laknatullahi alal kadibin, dan dia mengatakan kembali urusan ini, mengungkut lagi masalah ini. Naam, tidakkah dia takut? Naam, laknat Allah subhanahu wa ta'ala menimpa dirinya. Dan adapun kita hanya cukup mengatakan alaihi mahyastahikuh. Naam, atas dia sesuatu yang pantas untuk dia dapatkan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum walhamdulillah. Kita hidup di antara para ulama. Allah tabaraka wa ta'ala masih naam memberikan kasih sayang kepada kita. Dengan masih adanya para ulama yang kepada mereka lah segala urusan naam kita sandarkan untuk kita ambil hasilnya. Adapun kita, wallah, kita tidak akan bisa. Kita tidak akan bisa untuk menyelesaikan masalah ini dan tidak akan ada manfaatnya. Maka usikum binafsi, saya nasihatkan diri saya dan juga untuk antum semua, sebagaimana apa yang dinasihati oleh guru-guru kita, untuk kita sibuk dalam belajar, menjauh dari masalah
yang terkadang masalah itu membuat su'udan terhadap bainal na'am muslimin, bainal ikhwah, barakallahu fikum. As-sababu sadisu, sebab yang keenam adalah qira'atu hayati salaf. Sebab yang bisa membantu seseorang untuk menuntut ilmu adalah dengan membaca biografi para salaf. Naam, yakni dengan cara membaca biografi para salaf. Bagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar, naam Al-Asqalani misalnya, telah menjadi imam masjid ketika usia beliau 15 tahun. Naam, bagaimana Al-Imam Syafi'i telah memberikan fatwa ketika beliau usia beliau masih belasan tahun. Bagaimana para ulama menghafal Al-Quran dalam keadaan beliau masih 10 tahun. Dan demikian seterusnya. Bagaimana para ulama naam beratnya mereka dalam mencari hadis. Sampai mereka naam sempat meminum air seni mereka sendiri. Karena beratnya menuntut ilmu. Karena beratnya perjuangan menuntut ilmu. Naam. Maka ini yang sedang kita lakukan. Yakni menelaah kembali orang-orang yang telah mendahului kita naam di dalam as-sunnah ini. Asbabu sabi'un. Sebab yang ketujuh. Qala syekh, hifdhus sihah. Hifdhus sihah yu'inuka ala hifdhil Qur'an. Wa amal marad faqad yunsika ba'dul ma'lumat. Ba'dul ma'lumat. Qala syekh rahimahullahu ta'ala, sebab yang ketujuh adalah dengan menjaga kesehatan. Adalah dengan cara menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan akan membantumu untuk menghafal Al-Quran. Adapun sakit, sakit itu terkadang bisa menyebabkan engkau lupa dari maklumat-maklumat yang telah ada. Maklumat yang telah engkau hafalkan. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua waktu, dua permasalahan yang kebanyakan manusia itu barakallahu fikum, naam, terlalai dari keduanya, yakni nikmat sehat dan waktu luang. Yang mana nikmat ini akan bisa dia rasakan ketika dia telah kehilangan nikmat tersebut. Ketika dia sakit, baru dia rasakan betapa indahnya sebuah kesehatan. Ketika dia naam telah tersibukkan dari belajar, ketika itu dia bisa merasakan betapa nikmatnya waktu luang yang bisa dipakai untuk belajar. Dalam ucapan yang lain, Syekh Mukbil pernah berkata, Al-Islamu mabniyun ala nadhafah. Islam itu dibangun di atas kebersihan. Lida suri'a guslul janabati wa guslul yadaini ba'dal akl. Karena itulah disyariatkan mencuci enam, disyariatkan mandi janabah dan mencuci tangan. Jadi kita disyariatkan mencuci tangan. Dan perkara yang paling dikuatkan, diperintahkan mencuci tangan itu ketika apa? Ketika bangun tidur. Enam. Man nama walam yagsil yadaihi fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang tidur, barang siapa yang bangun dari tidur dan tidak mencuci kedua tangannya, maka janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Naam. Dalam permasalahan lain, Syekh juga mengatakan, ijtahidu ya abnai, qabla ayyukta'a alaikum, au yuhalu bainakum wa bainal ilmi, fa innal qawati'a wal mawani'a kathiratun. Syekh mengatakan, naam, ijtahid, bersungguh-sungguhlah kalian wahai anak-anakku, sebelum engkau akan terputus, sebelum engkau akan dihalangi antara dirimu dengan ilmu, karena sesungguhnya qawati', naam, dan mawani', permasalahan-permasalahan, naam, muskilah-muskilah yang bisa menghalangi seseorang dari ilmu itu sangatlah banyak. Qala Syekh rahimahullahu taala, wa mimma yu'inu ala hifdhil, dan dari perkara yang bisa membantu seseorang untuk menghafal. Kalau tadi membantu seseorang untuk menuntut
ilmu. Dan ini adalah perkara yang bisa membantu seseorang untuk menjaga hafalannya. Aklul halawayat allati fiha hararah mislu tamr wazzabib walubbanil mur wasyurbil zanjabil wal asl. Kala syekh, dari perkara-perkara yang bisa membantu seseorang untuk menghafal adalah memakan halawayat, yakni makanan-makanan ringan yang bersifat manis. Kata syekh, nam fiha hararah, akan tetapi yang di situ ada kandungan panasnya, seperti tamar, seperti kurma, wazabib, dan juga zabib. Apa bahasa kita zabib? Aywa, kismis, anggur yang telah dikeringkan. Ini bisa membantu seseorang untuk menjaga hafalan. Waluban, aluban, naam adalah makanan yang dijadikan, naam, tapi tidak bisa ditelan, bisanya dikunyah, kemudian dibuang. Tadi Ustaz Safruddin mengatakan dibuat dari getah pohon. Ini tidak ditemukan di sini, tak kendali di negeri Yaman, atau di Arab ada. Seperti permen karet, akan tetapi dibuat dari barakallahu fikum getah sebuah pohon. Yang rasanya sangat pahit. Naam. Dan terkadang, naam, cara menggunakannya ialah dengan cara ditumbuk, kemudian direndam dengan air. Direndam pagi hari, di sorenya dia minum. Atau direndam sore hari, di paginya dia minum. Baik. Dan juga adalah meminum zanjabil. Minum jahe. Naam. Syekhuna al-Imam hafizahullah ta'ala mengatakan, ketika saya naam mendengar bahwasannya zanjabil itu disebutkan di dalam Al-Quran, naam, sebagai minumannya penduduk surga, dari situlah saya mencintai zanjabil. Naam, beliau terus minum zanjabil ketika naam di pelajarannya. Dan juga madu. Kata Syekh wal asal. Dan juga madu. Qal, beliau mengatakan, waqad kana Zuhri. Dan dulu al-Imam Zuhri, Muhammad ibn Muslim, naam, wa Muhammad ibn al-Qasim al-Ambari, dan Muhammad ibn al-Qasim al-Ambari, yatrukani aklat tufah. Keduanya meninggalkan untuk memakan tufah. Apa tufah? Apel. Wa ma fihi hamudah, dan juga makan makanan yang di situ kecut. Keduanya tidak makan apel dan meninggalkan makanan yang kecut. Khaufan ala hifdihim, karena khawatir akan hilang hafalan mereka. Naam, akan hilang kekuatan makanan mereka. Barakallahu fikum. Dan perkara selanjutnya ialah as-sabr, bersabar. Bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam berdakwah, dan bersabar dalam mengamalkan ilmu yang dia miliki. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Syekh rahimahullahu ta'ala membawakan ayat, fasbir sabran jamila, fasbir sabran jamila. Nah, bersabarlah. Nah, sabran jamila. Qala Syekh, la budda li da'iyah ay yusbira, li'annahu sayuwajihu fi da'watihi al-jahila wal mu'anida wal hasida wal fuwaisiqa wa ansahu da'iyata alla yadhhaba ila al-mahakim wal hukam idza udiya minan nas. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, mesti seorang dai, atau harus seorang dai untuk dia bersabar, karena sesungguhnya dia akan menghadapi ketika dia berdakwah seorang yang jahil, seorang yang menentang, seorang yang hasad, seorang yang fasik. Dan aku nasihati seorang dai untuk tidak mengadu kepada hukumah, untuk tidak mengadu kepada hukumah idza udiya, ketika dia disakiti dari manusia. Li'anna hadza sayushghiluhu an talabil ilmi, karena naam, hal ini akan menyebabkan dia
untuk menyebabkan dia terhalang, menyibukkan dia dari menuntut ilmu. Kemudian Syekh membawakan ayat wa idza khatabahumul jahilun qalu salama, dan apabila orang-orang yang jahil itu mendebat mereka, mereka itu mengatakan salaman, yakni pergi meninggalkan orang-orang jahil, yakni tidak diurusi. Wa idza sami'ul lagwa a'radu an, dan na'am wa idza sami'ul lagwa, dan ketika mereka mendengar perkara-perkara yang lagu, yang tidak ada faedahnya, a'radu anhu, mereka pun berpaling darinya. Nah, ya. Lau kullama awal kalbi alqamtuhu alqaituhu hajaran lakanatil ahjaru tushtara bidinarin walau kullama na'am marad dubabu alqamtuhu lakanatid dubabu alayyal karakiramu. Kata sebuah syair, na'am, yang mananya, kalau setiap gonggongan anjing itu harus aku lempar dengan batu, maka niscaya batu itu nanti kelak akan dibeli dengan uang dinar. Kalau setiap lewatnya nyamuk itu harus aku pukul, maka nyamuk itu akan menjadi mulia di sisiku. Maksudnya apa? Jangan terlalu, nam, setiap ada isu lalu dia harus nam urusi. Setiap ada celaan harus dia selesaikan. Tidak, nam, akan tetapi pilih masalah yang memang perlu untuk diselesaikan dan mana masalah yang tidak perlu untuk dilirik. Nam, karena nanti hal ini akan menyebabkan dia barakallahu fikum nam tersibukkan dengan masalah-masalah yang kecil tersebut. Nah, ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum, barakallahu fikum. Al-Ustaz Abja telah datang. Naam, kita akhiri sampai di sini dan ubasyirukum. Ana kabarkan berita gembira kepada kalian. Naam, dan bisyarah memberikan kabar gembira itu adalah perkara yang masyru', disyariatkan. Ya, memberikan bisyarah, memberikan naam, kabar gembira untuk kaum muslimin adalah perkara yang disyariatkan. Insyaallah taala al-ustaz Naam Al-Fadil Qomar Suaidi Naam sedang terbang ke Jakarta untuk Naam menemui bersua dengan kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan beliau kesehatan sehingga Naam Allah Subhanahu wa taala memudahkan beliau untuk Naam pergi ke tempat kita dan bersua dengan kita insyaallah taala. Naam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.